Coba siapa yang mau bacakan ini? Ana Ustaz. Coba saya kasih kisi-kisi Pak, kalau yang ini Pak, ini karena anu kan. Waduh. Saya kasih kisi-kisi dulu karena ini sekedar baca biar cepat seperti itu. Karena sudah 1 jam lebih ini. Coba di sini fi'il, ya perhatikan Pak ya, ini fi'il. Ini adalah fa'il. Berarti di sini fi'il fa'il, jar majrur. Ini fi'il, entah fi'il apa ya, tebak sendiri nanti. Ini maf'ul bihnya, ya sekaligus susunan idhofah. Ini adalah dzaraf. Ini amil nawasib. Ini berarti fi'il mudhari. Ini ikut pada ini. Nah, kemudian dzaraf ya sama persis dengan yang tadi. Ini fi'il. Ini jar majrur, ini sifatnya. Ini dzaraf lagi, ini la nafi dan fi'il mudhari. Kemudian jar majrur. Ini fa'il. Ini fi'il. Sampai di sini dulu. Sampai ini dulu. Siapa yang mau bacakan sampai di sini? Ana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bihi ulumihi fid darin amin. Qala Umar, Umaru radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazanuha qabla an tuzanu wa tazinu lil ardil akbari yaumu la tuhaffa minkum khafiyatun. Sudah cukup. Sudah cukup. Nanti tambah banyak salahnya. Ayo, siapa yang mau perbaiki? Masih anu bilang orang Jawa masih angel-angel bilangnya. Mas Kasrut. Angel, ya, angel. Coba Ustaz ya. Ya, siapa? Sampai di sini dulu, Pak ya. Kita lanjutkan minggu depan ini. Ini saja di sini. Agak Ustaz, coba Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar, qala Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla antuhasabu wazinuha qabla antuzanu watazayyanu lil aradil akbari yaumala tukhfi minkum khafiyatun. Masih ada yang salah. Siapa yang mau baca lagi? Pak Umar. Wazan, salah wazan. Pak Umar. Ayo siapa saja. Kalau sudah benar baru kita bahas nanti. Ya walaupun ada salah meskipun satu seperti itu kita bahas. Lakunya. Salah wazan tadi Mas Lukman sebenarnya sudah. Iya, Ustaz. Ayo siapa? Pak Tatang mau coba? Pak Umar. Bukan wazin nuha ya. Wazin nuha. Pak Salim, Pak Salim. Ayo Pak Salim. Tadi enggak Pak Salim? Saya tak coba tadi. Ayo, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar radhiyallahu anhu. Umar. Hasabu antusakun qabla antuhasabu wazanuha qabla an tau antu wazanu tu wazanu wat tusayyanu lil ardil akbari yaumi la takhfa minkum khafiyati. Ya, coba matikan satu feedback kayaknya Mas Ano, Mas Rahim ini. Pakai dua anu ya kayaknya. Yang beda tuh bacaannya ya.
Ya, siapa yang mau lanjut, Pak Salim? Saya coba, Ustaz. Ya, Mas Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umaru radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazanuha qabla an tawazzanu wa tazayyanu lil aradil akbari yawman la takhfi minkum khafiyatun. Ternyata masih ada wazan yang tidak apa namanya, yang kurang akurat lah wazannya. Oh, saya Ustaz. Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umaru radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazannu wazan wazunuha qabla an tawazzunu wa tazayyanu lil ardil akbari yauma la takhaffa minkum khafiyatun. Ya. Ya, sudah anu, Pak. Sudah banyak benar, tapi masih ada yang salah seperti itu. Kira-kira di mana salahnya ya? Coba ya. Pertama, penggunaan wazan nih, Ustaz ya. Penggunaan wazan ya. Mm-hmm. Berarti ini harus ada anu, Pak, ini setoran tasrifan ini. Iya, setoran tasrifan, Ustaz. Ayo, kapan bisa setoran tasrifan? Ayo. Mulai dari sulasi mujarrad. Tapi sekalian kalau sulasi mujarrad ya selesai sulasi mujarrad semuanya. Seperti itu. Tak kirain tadi Pak Umar mau nutup dengan pembacaan yang benar karena ini sama yang berkata Pak Umar. Sudah ya, sudah mungkin di sini yang salah wazan itu mana ya, seperti di sini. Coba di sini bacanya apa, ini benar semua tadi. Qala Umaru. Umaru berkata Sayyidina Umar gampang radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Nah, kemudian di sini fi'il, yaitu fi'il apa? Amar. Fi'il amar. Mungkin sudah benar tadi banyak baca hasibu. Hisablah atau introspeksi dirilah. Anfusakum. Anfusakum terhadap ya dirinya. Diri kalian. Qabla antuhasibu sebelum. Nah, kalau sampean baca qabla antuhasibu sebelum kalian mengintrospeksi, Pak, sebelum kalian menghisap. Ya. Nah, yang benar apa? Dihisap atau kita itu menghisap? Dihisap. Ya. Kalau di sini baca tuhasibu ya sama dengan ini, Pak. Jadi tuhasabu kita itu dihisap. Jadi kita harus menghitung-hitung diri kita qabla antuhasibu sebelum kita dihisap. Kemudian di sini, awas wazannya jangan sampai salah. Apa bacaannya ini? Wazinu. Wazanuha. Nah, coba ini dia wazana yazin. Wazanuha. Wazana yazi. Wazana yazin. Nah. Filamarnya? Zinu. Zin. Wazanuha. Zin. Zin. Zinuha. Zin itu artinya timbanglah. Zin. Zina. Zinu. Zini. Zina. Zinu. Zini. Zina. Zinna. Oh, itu maka seru. Zin. Zina. Zinu. Zini. Zina. Zinna. Wazinu. Nah, jadi bacanya wazinuha dan timbanglah terhadap ampusakum. Ha, ya. Wazinu. Qoblaan? Wazinu. Wazanu. Gak usah dijadikan fa'ala yufa'ilu, Pak. Antuzanu. Tuzanu. Kan? Ya. Wazanu. Hah? Antuzanu. Antuza. Antuzanu. Antuzanu. Watazinu. Watazinu. Nah, baru di sini sebelum ditimbang kan, sebelum kalian ditimbang ya, amal maksudnya, Pak, bukan timbangan ke anu itu, Mas Kasrutin, nanti dikira di mana. Terus bacanya ini apa, jangan sampai salah. Watazai. Tazayyanu. Ada yang baca apa tadi? Bacaannya apa ini? Bermacam-macam tadi. Tazayyanu. Diambil dari fi'il madhi tazayyana. Tazayyana ya tazayyanu. Tazayyunan wa mutazayyanan. Fahuwa mutazayyinun wa dzaka mutazayyanun.
Tazayyanun filamanya tafa'al. Tazayyan. Ya, berarti wa tazayyanu. Ya, apa artinya tazayyana? Hiasilah. Ya, hias, berhias. Dan hiasilah. Jadi benar dong saya, Pak Ustaz. Sebenarnya baca apa? Tadi saya bilang wa tazayyanu. Iya, benar Pak berarti. Il ardil akbar. Ya, benar. Tapi tadi maksudnya itulah, sampean benar di sini salah, seperti itu. Jadi ya betul. Kesalahannya itu ya tidak rata seperti ya, itu. Sikit-sikit ya. Sikit-sikit Ustaz. Terus lil il ardil akbari. Ya. Apa itu artinya? Arti itu bumi. Bukan, kalau bumi itu pakai alif, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Keinginan. Apa ditunjukkan. Keinginan. Gorot kalau keinginan itu. Gorot kan? Ditampakkan. Apa? Ard. Ardun itu ya sebenarnya luas artinya. Oh, luas. Oh. Ya sebenarnya ini watazayyanu lil ardil akbar itu nanti loh Pak, untuk akhirat seperti itu loh. Kalau kita terjemah praktisnya lil ardil akbar. Ya. Iya, iya betul Dad. Terus yaumala. Nah, coba di sini ya sudah ya, ya. Jangan takut. Masalah bacaannya benar, cuma maknanya ingin maknanya biar pas seperti itu secara makna terjemah perkataannya. Yauma di hari. Jadi ardil akbar itu apa sih? Yauma suatu hari la, bacaannya apa ini? La tahu, jangan takut. Khauf itu bukan Pak. Ini coba. Ini yang sering coba baca. Ayo Mas Ahsan tadi baca la tahfi kah? La takhafi, la takhafi. La takhfa. Iyalah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. La takhfa. Takhfa. Kamusnya tersembunyi. Iya, yang tidak samar artinya seperti itu loh. Tahfa itu artinya sesuatu yauma la tahfa, hari la tahfa, tidak samar minkum dari kalian khofiyatun, apa yang samar, sesuatu yang samar, yaitu kapan? Sembunyikan. Yaitu sembunyikan. Yauma la tahfa, di hari tidak tersembunyi dari kalian khofiyatun, apa yang tersembunyi? Apa yang tersembunyi? Nah, diterjemah seperti itu. Ya, kapan itu? Yaitu hari itu fil ardil akbar. Iya, nanti hari kiamat. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin di padang mahsyar tadi katanya, Pak. Ya, kan seperti ini. Kan memang penjelasan ini. Jadi menurut jadi di sini adalah perkataan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum, kita itu diperintahkan untuk hasibu, mengintrospeksi diri. Ampusakum qabla an tuhasabu, sebelum kita dihisab, sudah berapa amal kita, apa wazinuha, kemudian dia ditimbang, qabla an tuzanu, sebelum kita dia ditimbang nanti kebaikan kita. Wa tazayyanu jan hiasilah, artinya tazayyan itu berhias itu maksudnya apa Pak? Ya kita lebihkan loh, lebih banyak bertakwa, berbekal dengan lebih, tazayyan namanya kan ya. Jadi tazyin itu kan yang namanya menghias itu adalah melebihkan sebenarnya kan dari sesuatu yang ada, tazayyan namanya Pak. Iya. Misalnya itu namanya tazyin. Kita itu butuhnya motor, tapi kalau kita sudah motornya merek ini dan ini, itu namanya tazyin sudah ya. Jadi sama dengan itu, artinya kalau sesuatu yang kita melebihkan itu namanya tazyin, menghias. Artinya melebihkan ya dengan apa namanya ibadah-ibadah yang tidak berupa wajib, itu namanya tazyin namanya ya. Iya. Nah, untuk apa? Lil ardil akbari, yaitu untuk apa tadi maknanya Pak Ardi? Lupa lagi. Hari akhir. Enggak, maksudnya ya sesuatu yang besar seperti itu, ardil akbar. Tempat yang luas bisa pada mahsyar itu, tempat yang luas, al-akbari yang luas, artinya apa? Yaitu hari hari kiamat di mahsyar lil ard. Oh iya lah Pak. Pak Supri betul langsung Pak, lil ardil akbar itu pada tempat yang luas, al-akbari yang
besar berarti apa? Yaitu padang mahsyar. Kapan itu yaumala takhfa minkum? Di hari yang tidak ada disembunyikan di antara kalian. Ya, di hari tidak samar dari kalian atau tidak tersembunyi dari kalian. Khafiyatun apa itu yang tersembunyi? Apa itu yang disembunyikan di hati? Yang mana pada waktu itu kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Wa khaffallahu bidinakum. Nah, bersambung dulu. Karena waktunya. Ya, baik Pak ya. Kita lanjut nanti Pak ya untuk minggu depan insyaallah untuk lanjutannya. Ini sama fi'il amar juga. Kan agak banyak ini. Ya Pak ya, kita sambung minggu depan insyaallah. Ya, tidak. Karena sudah jam 10:30 di sini. Tempatnya pas soalnya udah gelap itu. Gelap. Pak Rizkon nggak masuk nih Pak Rizkon. Lampunya. Lampunya tidak tenang. Ya, terima kasih Ustaz. Ya Pak, kita akhiri dulu. Kita tutup. Makasih Pak Ustaz. Dan kita masih diberi kesempatan ketemu pada Amin. Sehat walafiat. Amin. Masih dipanjangkan umur kita. Amin. Dan dijaga semuanya. Kita akhiri. Allah manfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Bismillah berkatil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabil rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.